Ya, pemirsa, gempa Cianjur Senin pekan lalu merupakan gempa dengan siklus berulang setiap 20 tahun. BMKG menyatakan wilayah Cianjur sebagai kawasan rawan gempa permanen. Literasi kegempaan yang rendah serta mitigasi bencana yang kurang ditengarai menyebabkan tewasnya ratusan jiwa dan juga kerusakan yang masif. Dan berikut penjelasan Wilson Purba dari Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan data dari BMKG, kawasan Cianjur ini merupakan kawasan seismik aktif dan juga kompleks. Dikatakan aktif karena wilayah Cianjur rawan gempa. Terdapat beberapa sesar di kawasan wilayah Cianjur ini, diantaranya adalah sesar Cimandiri, sesar Padalarang, dan juga sesar Lembang Cirata, dan beberapa sesar minor lainnya. Gempa serupa di Cianjur, Jawa Barat pernah terjadi tahun 1982 dan juga tahun 2000. Untuk itu, BMKG pun menyatakan bahwa kawasan Cianjur merupakan kawasan gempa permanen. Apalagi, gempa di Cianjur selalu bersifat merusak dari tahun 1844. Lalu mengapa gempa kekuatan moderat ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan juga menyebabkan kerusakan masif? Yang pertama, kedalaman gempa yang cukup dangkal hanya sekitar 10 km. Selain itu terjadi pula amplifikasi yang membuat tanah lunak sehingga terjadi longsor di beberapa wilayah. Yang kedua, Cianjur merupakan wilayah yang padat penduduk sehingga korban banyak berjatuhan. Yang ketiga, rumah di kawasan Cianjur ini tidak kuat untuk menahan gempa. Struktur bangunannya dinilai lemah. Sejauh ini 12 kecamatan terdampak gempa bumi mengakibatkan 58.000 orang harus mengungsi. 10 daerah yang memiliki resiko tinggi ketika terjadi gempa diantaranya adalah Cibeber, Pacet, Warung Kondang, Cianjur, dan juga Cugenang. Sementara 2 daerah yang memiliki resiko menengah jika terjadi gempa ini adalah Sukaresmi dan juga Cikalong Kulon. Nah, hingga saat ini pemirsa, Cianjur masih terus terjadi gempa susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada dan jangan mempercayai informasi yang beredar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pastikan informasi Anda bisa dipertanggungjawabkan dan resmi dari info BMKG.